ke berapa? 11. Betul. Tapi salah dah apa? 26. Tawi olehmu bahawa saya wajib itu 2. Betul lah. 11. Itu ya. Inilah dulu sudah habis itu. Tawi olehmu. Betul, itu ya. Betul. Betul. Bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ketahuilah oleh kamu, muka 11 ya. Ketahuilah oleh kamu bahwa wajib itu 2. Wajib itu 2 perkara. Ada kalanya wajib syar'i, wajib syarak. Wajib syarak ni maknanya keadaan suatu itu dengan sekira-kira diberi pahala atas orang yang berbuat akan dia, dan disiksa atas orang yang meninggalkan akan dia, seperti barang yang telah lalu sebutannya. Itu makna wajib syar'i. Dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan kena siksa. Dan ada kalanya wajib akliyun, wajib yang bahasa akal. Maknanya ketiadaan menerima ternapi pada akal. Makna wajib pada akal tu ketiadaan menerima ternapi. Dinapikan tak terima, disabitkan terima. Ini ta'rif yang muktamad. Ta'rif wajib akal yang muktamadnya macam inilah. Ketiadaan menerima ternapi pada akal. Dinafikan, akal tak terima. Disabitkan, lawan nafi sabit. Disabitkan, terima. Itu makna wajib pada akal. Maka telah lalu sebutannya juga. Wajib akal juga telah lalu sebutan. Dan sebut dulu maknanya. Maka wajib syarak tu alamatnya ada tanda dia. Maka wajib syarak tu alamatnya, tandanya datang lafaz ala. Kemudian daripada lafaz yajibu. Lepas yajibu, yajibu ala. Itu wajib tu wajib syarak. Wajib atas mukallaf. Itu wajib syarak. Berarti dikata oleh musannif wajibu ala kulli mukallafin. Artinya dan wajib. Amin. Wajibu ala kulli mukallafin, wajib itu wajib syarat. Sebab lepas kalimah wajibu ada kalimah ala ya. Itu tanda dia. Dan wajib akal itu pula datang alamatnya, datang tandanya lafaz lam atau lafaz pi yang dengan makna lam. Pi yang makna lam, pi asal makna pada, tapi pi di sini makna bagi, makna lam. Lafaz lam atau lafaz pi yang, kalau pi pun pi yang dengan makna lam, makna bagi, seperti yang dikata oleh musannif fama yajibu mang lima ulana.
maka barang yang wajib bagi Tuhan kita. Wajib itu wajib akal. Sebab kalimah yang ibu ada kalimah lam di Maulana. Tatimmatun, ini satu kesempurnaan. Ketahuilah oleh kamu bahwa wajib syarak itu atas hak mukallaf. Wajib syarak atas hak mukallaf. Dan wajib akal itu pada hak Allah Ta'ala. Itu bedanya antara wajib syarak dan wajib akal. Wajib syarak itu atas hak mukallaf. Mukallaf diberi pahala kalau dia buat, mukallaf kena siksa kalau dia tinggal. Dan wajib akal itu pada mengenalkan akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang dikatakan akan dia akan wajib akal itu berhak mukallaf juga. Itu menyatakan rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul dan nabi-nabi itu mukallaf. Seperti Nabi yang mursal, membicarakan Nabi yang jadi rasul, dan membicarakan anbiya, nabi-nabi yang jadi nabi saja, seperti yang lagi akan datanglah bicaranya insyaallah taala. Dan murad dengan mukallaf, jika anda akhirnya mukallaf itu siapa yang wajib atau mukallaf, wajib syarat. Murad dengan mukallaf di sini jin dan manusia, bukan manusia saja, maksud jin. Dan manusia di sini jin dan manusia. Tetapi mukallaf manusia itu sampai umur seperti yang lagi akan datang sebutannya. Dan mukallaf jin itu dari waktu jadinya. Mukallaf dia daripada tempoh waktu jadinya. Dan ada pun segala malaikat, maka tiada mereka itu mukallaf atas kaulnya rajihnya. Dan jika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu disuruh oleh mereka itu malaikat sekalipun, maka malaikat tidak masuk dalam mukallaf. Tapi Nabi Muhammad disuruh, itu namanya irsal tasrif. Nak diras Nabi Muhammad diutuskan juga kepada malaikat nak muliakan Nabi Muhammad. Bukan nak ditaklifkan, tak nak muliakan Nabi Muhammad. Itu namanya irsal tasrif. Karena bahwasanya disuruh akan dia akan Nabi Muhammad kepada mereka itu malaikat, sungguhnya ia menyuruh tasrif saja, menyuruh dimuliakan Nabi Muhammad, artinya memuliakan, bukan esa, bukanlah diirsal diutuskan untuk menyampaikan hukum hakam Allah Ta'ala pada Rasul, bukan, bukan esa kerana taklif, bukan diutuskan Nabi Muhammad kepada malaikat itu, bukan utusan untuk memberi taklid mukallaf, bukan. Dan ketahui oleh kamu bahwasanya mukallaf itu siapa dia? Mukallaf itu yaitu yang balik, orang yang balik yang sampai umur lagi berakal, lagi sejahtera punca inderanya. Dan jika pendengar atau melihat semata-mata sekalipun, yang punca indera selamat atau pendengar dan melihat mata sekalipun mukallaf. Dan lagi yang sampai akan dimulai dakwah, sampai seruan bangkit rasul kepada dia, maka keluar kanak-kanak bukan mukallaf. Dan jika memayis sekalipun kanak-kanak tu dan memayis, belum mukallaf lagi. Dan orang gila tidak mukallaf, dia tak ada akal. Dan orang yang ketiadaan punca indera, dia tak ada punca indera, tak ada mata, tak ada telinga, itu bukan mukallaf.
Dan orang yang tak sampai akan oleh dakwah bangkit Rasul pada dia, nah, itu bukan mukallaf. Maka tiada tiap-tiap daripada mereka itu mukallaf. Tidaklah tiap-tiap mereka yang tersebut berkana-kana orang gila, orang yang ketiadaan punca indera, dan orang yang tak sampai dakwah bangkit Rasul, semua itu tidak, bukan mukallaf mereka itu. Bermula dituntun ibadat dari kanak-kanak yang memajis, waktu sembahyang, puasa, bukan kerana taklif yang itu dengan dia dan kanak-kanak, tetapi kerana gemarkan, mendidik, melatih dia, menggemarkan dia dalam ibadat, supaya beradat dia besok akan ibadat. Maka tiada meninggal dia akan dia, dan berada dia tak tinggal ibadat tu. Itu tujuannya kanak-kanak disuruh sembahyang, 7 tahun disuruh sembahyang, 10 tahun pukul kalau tak sembahyang, 5 tahun halau dia kalau tak sembahyang. Maka tak meninggal lah dia bila sudah jadi adat dia, dia sudah sampai balik, dia tak meninggalkan sembahyang insyaAllah ta'ala pada ketika buluk, ketika balik dia. Dan bersalah-salahan ulama adakah memadai dengan dakwah barang mana Rasul? Ada ia? Kalau Nabi Adam sekalipun, atau tak dapat tidak diberi dakwah Rasul, akan diberi dakwah Rasul, dakwah Rasul akan diberi manusia itu. Adakah sembarang Rasul maknanya, atau ada Rasul yang tertentu pada zaman dia ke? Bermula kaul yang sahih itu yang kedua lah, ya, dakwah Rasul akan diberi kepada manusia zaman dia. Yakni kau yang berkata tak dapat tidak dari berdakwah Rasul yang tertentu yang menyampaikan risalah itu, mereka itu bukanlah barang mana Rasul, seperti kau yang pertama. Macam kita sampai dakwah Rasul Nabi kita Muhammad SAW saja. Dan atas kau yang kedua itu, maka adalah fitrah. Ahli fitrah, ahli fitrah ni orang-orang yang keputusan Rasul. Dalam dia dilahirkan sampai dia mati dalam tak ada Rasul. Itu namanya orang keputusan Rasul. Termasuklah mak bapak Nabi kita. Orang zaman dinamakan zaman fitrah. Orang zaman keputusan Rasul. Mak bapak Nabi kita, dia lahir tak ada Rasul, belum ada Rasul. Sampai dia mati pun tak ada Rasul. Cuma akan datang diterangkan kelebihan Nabi kita. Mak bapak dia beriman dengan Nabi Muhammad ketika dilatih jadi Rasul. Itu mak bapak dia bakal hidupkan dalam kubur. Akan datang di ada keterangan. Bila engkau ketahui akan ahli petera, lepas mereka itu ahli petera di ibn neraka, nescaya engkau ketahuilah akan bahawa dua ibu bapa Nabi, dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas kedua-duanya di ibn neraka kerana kedua-duanya itu ahli petera. Bapa Nabi, bapaknya, ibunya ahli petera, orang keputusan Rasul. Tetapi keduanya itu, mak bapak Nabi itu dari ahli Islam. Walaupun dalam dia mati Rasul belum bangkit, Rasul anak dia belum bangkit. Kerana barang yang diriwayatkan bahawa seolah ta'ala menghidupkan ya Allah akan keduanya, akan dua mak bapak Nabi, kemudian daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala hidupkan mak bapak dalam kubur,
maka berimanlah kedua-duanya. Jadi bapak Nabi yang Allah Ta'ala hidupkan di kuburnya itu, berimanlah dia dengan Nabi dan anak dia jadi Rasul. Dan kerana inilah berkata setengah ulama, Aballahun Nabiya mazida fadlin ala fadlin wa ka nabihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kaza abahu bi imanin bihi fadlan munifa fasallim fal qadimu bidha qadirun wa in kana al hadisu bihi dha'ifa. Ini disairkan artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad itu diberi akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan. Telah memberi oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad itu akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan. Dah kelebihan, ditambah lagi kelebihan-kelebihannya. Dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad itu amat kasih sayang. Maka hiduplah ya Allah Ta'ala akan ibunya, ibu Nabi Muhammad. Demikian juga bapaknya pun dihidupkan dalam kubur kerana beriman kedua-duanya. Tujuannya kerana beriman kedua-duanya dengan bapak Nabi, beriman dengan Nabi, padahal kurniaan yang amat mulia itu, kurniaan Tuhan kepada Nabi Muhammad yang amat mulia, hingga mak bapak dia dibangkitkan dari kubur untuk beriman dengan anaknya lah Nabi Muhammad jadi Rasul. Maka taslimkan oleh kamu, terimalah oleh kamu, maka Tuhan yang kadim itu amat kuasa. Dengan demikian itu, dengan menghidupkan mak bapak Nabi dalam kubur, beriman dengan Nabi. Dan jika adalah hadis dengan dia, hadis yang menerangkan Allah Ta'ala hidupkan mak bapak Nabi dalam kubur, beriman dengan Nabi Muhammad dan Nabi dengan anaknya, walaupun hadis dengan dia itu dhaif sekalipun, tidaklah kamu berpegang. Dia katanya aku taslimlah oleh kamu, terimalah oleh kamu keterangan hadis tadi. Bermula hadis ini, hadis yang menerangkan Allah Ta'ala hidupkan mak bapak Nabi dalam kubur untuk beriman dengan Nabi jadi Rasul. Hadis ini yaitu barang yang diriwayatkan dari Ibnu Marwah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ia akan Tuhannya bahwa menghidupkanlah ia Allah baginya akan dua ibu bapaknya. Maka menghidup oleh Allah Ta'ala akan kedua-duanya, akan dua mak bapak Nabi bagi Nabi. Maka berimanlah kedua-duanya dengan Nabi, kemudian dimatikan balik oleh Allah Ta'ala akan kedua-duanya dalam kubur. Telah berkata Suhail, bermula Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap suatu. Harus bagi Allah Ta'ala menentukan ya Allah Ta'ala akan Nabi-Nya dengan barang yang dikehendakinya daripada kurnia Tuhan, dan memberi nikmat ia atas Nabi-Nya dengan barang yang berkehendak ia Allah daripada kemurahan-Nya. Dan sungguhnya telah mengarang oleh Jalal Suyuti akan beberapa karangan pada menyatakan barang yang takluk dengan kelepasan kedua-duanya. Barang yang bertakluk bergantung dengan kelepasan kedua-duanya, dua mak Nabi itu kelepasan di neraka, maka telah membalas akan dia, akan Suyuti, akan Jalal Suyuti telah membalas akan dia oleh Allah Ta'ala akan kebajikannya. Faedah ini suatu faedah, bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama dengan keluar mani, dengan bermimpi, selainnya lah dengan mimpi. Kemudian dia bertamam umurnya 9 tahun. Mimpi keluar mani, nah baliklah. Dan keduanya
Yang kedua dia dua perkara yang kanak-kanak tu jadi balik. Yang keduanya dengan tamam, dengan sempurna umurnya 15 tahun. Maka dua ilamat inilah pada kanak-kanak lelaki dan perempuan, yang yakni bersekutulah lelaki dan perempuan, dan dilebihkan pada perempuan dengan khid. Mengkalat dia dengan khid. Kemudian dia bersempurna 9 tahun, takriban lebih kurang. Tidak mengapalah kurang 15 hari, itu rasa takriban. Tidak mengapa kurang 15 hari, jangan lebih daripadanya. Daripada 15 hari. Kalau kurang 15 hari tak apa. Lebih daripada 15 hari, lebih tak boleh. Dan barang yang harus baginya. Wajib atas wali kanak-kanak. Atas wali atau penjaga lah. Bapaknya ke, kalau tak ada bapaknya, abangnya ke. Atau yang wali kanak-kanak. Syahadan wajib atas wali kanak-kanak. Mengajar akan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Anakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan mengajar barang sifat-sifat yang mustahil atasnya atas Allah. Dan barang yang sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Wajib wali mengajar. Demikian lagi wajib atas suami mengajarkan isterinya. Dan pengulu wajib mengajarkan sahaya hambanya. Sekarang hamba dah tak ada, dulu lah ni hamba-hamba ni. Pengulu wajib mengajarkan sahayanya akan hambanya. Akan demikian itulah, akan barang yang wajib bagi Allah, barang yang mustahil atas Allah, dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala. Wajib. Ini kewajipan wali. Yang Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kamu semua pengawal. Maka kamu akan ditanya besok kawalan kamu. Kamu dah tunaikan ke atau belum? Syahdan telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tak mahir ilmunya. Haram belajar kepada guru yang tak mahir dalam ilmu usuluddin, kita belajar dengan dia, haram hukumnya. Katanya telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tidak mahir ilmunya dan tidak mengambil ni per guru. Ilmu baca kitab sendiri je, tak belajar. Maka adalah pada zaman sekarang ni, kata pengarang kitab ni lah, zaman sekarang ni, zaman dia dulu ni, terus sekarang lebih lagi lah. Maka ada pada zaman sekarang ni, beberapa, ada beberapa dari manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajari akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Dah berlaku pada zaman pengarang kita ini. Setengah dia mereka itu, setengah daripada orang alim yang mengajar manusia pengajaran yang menyesatkan itu, yang berpegang dengan ayat Quran yang mutasabihat, mereka berpegang dengan ayat Quran. Ayat Quran itu yang zahir maknanya menyamakan Tuhan dengan makhluk, ataupun najwa sunnah, najwa hadis Nabi yang mutasabihat, hadis-hadis Nabi yang makna zahirnya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Seperti lah umpamanya ayat Quran ini sama hadis Nabi sama. Ayat Quran ada dua bagi. Satu ayat muhkamat namanya, ayat sudah teguh maknanya, tak dirubah lagi. Itu yang banyak. Keduanya ayat mutasyabihat,
maknanya menyamarkan, menyamakan Tuhan dengan yang baru, itu mutasyabihat. Al-Quran pun ada dua bagi, hadis-hadis Nabi pun ada dua bagi, muhkamat dan mutasyabihat. Yang muhkamat itu tali ubah lagi, tetap maknanya begitu. Yang mutasyabihat, yang kesamaran menyerupakan Tuhan dengan yang makhluk, tidak wajib ditakwil. Takwil ada dua, satu takwil salaf, satu takwil kholaf. Itu akan datang ada keterangannya. Seperti umpamanya ada Nabi mengatakan, hati orang yang beriman nih semuanya berada di antara ada dua jari di jari-jari Allah. Ya Allah Ta'ala berjari. Hati seluruh orang beriman hatinya berada di antara dua jari-jari Allah. Ya Allah Ta'ala ada jari. Zahirnya lah. Itu contoh hadis yang mutasyabihat. Al-Quran yang mutasyabihat namanya wajhullah, muka Allah. Allah Ta'ala ada muka pula. Itu nak belajar orang yang ahli boleh takwil supaya tidak sesat. Kalau tidak sesat nanti. Orang yang mengatakan hadis hati manusia semuanya ada di antara dua jari Allah, maksudnya dua jari itu qudrat iradat. Hati manusia ini semua sekali ada pada qudrat iradat Allah Ta'ala. Dia nak tetapkan ke hati ini, nak tetap tak tetap ke, itu terpulang pada pilihan Allah Ta'ala. Padahal yang mengajar ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang menyamarkan, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan yang baru, padahal tidak dilentangkan, tak dihadapkan dengan kawatik akliah, dengan dalil yang putus, yang masuk akal, dan nakliah, dan dalil nakliah yang muhkamat. Dalil nakliah ini dalam Quran hadis yang muhkamat, yang kurang teguh, tetapi mengambil mereka itu dengan zahir ayat saja. Dengan ayat mutasyabihat, maka jadi jatuh mereka itu pada laut kufur, laut kafir, dan sesat mereka itu, dan menyesatkan pula mereka itu akan manusia yang awam. A'udzubillah min zalik. Kata pengarang, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada demikian itu. Maka adalah mereka itu seperti dajjal. Yang ngajak menyesatkan orang ini samalah dengan dajjal, atau waktu lebih jahat lagi daripada dajjal. Dan kata Musanib pada Sanusi radhiyallahu anhu, syar'an artinya wajib mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasul itu dengan sebab syarat. Syarat mewajibkan setiap mukallaf mesti kenal Allah dan kenal Rasul. Bahkan mengenal Allah Ta'ala itu permulaan awal yang wajib. Belum sembahyang, nak kenal Tuhan dulu. Ya sembahyang itu nyembah Tuhan, jadi nak kenal dulu lah. Bagaimana keterangan dalam kitab Tarwid Waraid itu yang kita baca dulu itu, dia menerangkan awal wajib mengenal Tuhan bermakna mengenal Tuhan itu itulah tempat hantaran, tempat letak perdu dan sunat. Bermakna sembahyang perdu, sembahyang sunat. Kalau tak kenal Tuhan, tak ada tempat letaknya, terbuang gitu ya, maknanya tak diterima. Artinya wajib mengenal Allah Ta'ala dan Rasul itu dengan sebab syarat, dengan perintah Allah Ta'ala. Karena di Bineka atau bahwa sekalian hukum itu sabit dengan sebab syarat. Tetapi syaratnya akal, hilap bagi maturidiyah.
Dan berkata mereka itu Maturidiyah. Maturidiyah ni orang-orang yang mengikut Abu Mansur Maturidi, nama Maturidiyah. Yang berkata mereka itu Maturidiyah dengan bahawa wajib ma'rifatullah itu sabit dengan akal, kata dia. Jadi keterangan wajib melalui Ta'ala dan Rasul itu sebab syarat bersalah dengan Maturidiyah. Kata Maturidiyah iaitu yang berkata mereka itu dengan berwajib ma'rifatullah itu sabit dengan akal kerana wadihnya, kerana nyatanya bersalahan yang lain daripada ma'rifat daripada segala hukum ada kalah dengan suara. Maka itu sabit dengan suara segala hukum, tapi dengan Tuhan sabit dengan akal, kata pendapat Maturidiyah. Dan bersalahan Mu'tazilah pula yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan bahawa sekalian hukum itu sabit dengan akal dan syarak itu hanya sebenarnya datang ia syarak mengkuatkan bagi akal saja. Ini pendapat Mu'tazilah. Maka hasillah bahawa segala mazhab itu tiga. Mazhab yang pertama mazhab Asy'ariyah, mazhab Abu Hasan Asy'ari, iaitu bahawa segala hukum sekalian sabit dengan syarak tetapi syaratnya ada akal. Kedua mazhab Maturidiyah iaitu tafsil antara wajib ma'rifat dan antara segala hukum yang lain. Ketiga mazhab Mu'tazilah dan iaitu bahawa segala hukum sekaliannya sabit dengan akal, kata Mu'tazilah. Dan dibineka atama elok dan keji yang akli. Elok dan keji itu yang bahasa akal lah, menghukumkan elok atau menghukumkan keji itu. Yang akli kedua-duanya, yang bahasa akal kedua-duanya, me'elok dan mengkeji itu akal, kata dia. Dan kata musannim an ya'rifa, telah terdulu bahawa kaul yang tahqiq, bahawa makrifat dan ilmu itu bersamaan kedua-duanya. Makrifat, ilmu sama, kata dia. Artinya satu makna kedua-duanya. Apa makna ilmu, apa makna makrifat? Yang satu makna itu yaitu yang kata ilmu atau yang kata ma'rifatullah itu jazam yang muafakat, jazam yang berbetulan bagi yang sebenar daripada ada dalil. Itu namanya baru ma'rifat. Jazam yang muafakat bagi sebenar ada dalil. Kalau jazam muafakat sebenar dengan tak ada dalil, tak ada ma'rifat, nama taklid. Maka makna jazab itu apa? Makna jazab itu pegangan yang yakin. Yang tekad yang putus, kita kata. Pegangan yang yakin, maka keluar dengan jazab itu tiga perkara. Pertamanya syak, ragu. Itu bukan jazab. Ragu apa? Iaitu mendapat tiap-tiap daripada dua tepi, dua torak, dua tepi itu atau bersamaan. Yang kita kata 50-50 umpamanya. Nah, itu namanya syak atau ragu. Keduanya zon, sangka, iaitu mendapatkan torab yang rajih atau pihak tepi yang lebih berat. Yakni rajih itu mana berat hatinya pada mengetahui dan ringan hatinya pada tidak mengetahui. Itu ta'arif zon, sangka. Ketiga waham, iaitu ringan hatinya pada mengetahui dan berat hatinya pada tidak mengetahui. Itu namanya waham. Dan keluar dengan kata muafakat bagi sebenar itu jazam yang tak muafakat. Jazam yang tak muafakat bagi sebenar, maka bahasanya jazam yang tak muafakat bagi yang sebenar itu tidak dinamakan ma'rifat. Hanya sebenarnya itu dinamakan dia jahil murakab, jahil yang bersusun. Contohnya seperti jazam Nasara. Jazam Nasara ini dengan menjazamkan, Nasara ini menjazamkan dengan meninggalkan Tuhan. Ya, ini berkata mereka itu Nasara ini bahawa Allah Ta'ala itu salah seorang dari tiga Tuhan, iaitu Allah Ta'ala itu Bapa, Tuhan Bapa, dan yang dua lagi itu
anak dan ibu. Tuan anak Isa, tuan ibu Maryam. Itu itikad Nasrani yang sesat. Dan seperti jazam Majusi dengan bahawa Tuhan itu dua. Satu Nur, Tuhan cahaya. Kedua Zulmah, Tuhan gelap. Maka Nur cahaya itu Tuhan yang berbuat kebajikan. Dia nolong kita nerangkan. Dan Zulmah tu yang gelap tu Tuhan yang berbuat kejahatan, kata Majusi. Dan keluar dengan kata daripada dalil tu jazam yang mengapakat dengan yang sebenar tapi tak ada daripada dalil. Dia jazam dia tu betul. Tuhan se, kita kata Tuhan wujud, Tuhan kidam, Tuhan bakok. Dia jazam betul tapi tak ada dalil. Itu dia makan taklid. Dan tidak dinamakan makrifat yang tu jazam yang muafakat sekalipun tapi tak ada dalil, tak dinamakan dia makrifat. Dan tak dinamakan ilmu yang tu. Dan orang yang bersifat dengan salah suatu dia menyampah dulu apa jahil, syak, zuan waham, teman satu yang salah satu yang empat yang dulu. Pada sesuatu daripada akwaid yang lagi akan datang, dia jahil atau dia syak, zuan waham, maka iaitu kafir hukumnya nak itibar ulama. Dan murad dikandaki dengan empat yang dulu tu yang jadi kafir tu apa? Iaitu syak dan zon dan waham dan jahil. Seperti barang yang telah lalu sebutannya, baru lepas saja. Dan ada pun orang yang bersifat dengan yang akhir, dengan jahil, iaitu taklid. Maka ikhtilaf ulama pada taklid ni. Kata kil bahawasanya kafir mutlak. Kata satu kaul mengatakan orang taklid ini kafir mutlak, semata-mata kafir. Jadi sama ada dia ahli bagi nazar, dia ahli bagi boleh belajar, tak nak belajar, ataupun dia bukan ahli nazar. Maka kaul yang mengatakan taklid itu kafir, itu kaul daif, kaul lemah. Tak boleh kita pegang, dia lemah. Dan kata kil yang lain bahawasanya yang taklid itu, orang taklid itu mukmin, beriman. Dan apakah kaul ini yang mengatakan kafir? Ini bukan dia. Orang yang bersifat akhir ni yaitu taklid, ikhtilaf ulama, kata kil bahawasanya kafir orang taklid tu mutlak, sama ada ahli bagi nazar atau tidak. Ini kaul dhaif. Mufakat akan disetuju akan kaul ini kaul Abu Hasim Jaba'i daripada Mu'tazilah. Dan kata kil bahawasanya mukmin, tapi mukmin yang menderaka, kata dia. Kalau dia tak nak belajar, tak nak nazar, mukmin yang deraka semata-mata. Dan kata kil bahawasanya mukmin yang tak deraka semata-mata. Jadi, itu khilaf ulama lah. Dan bermula kaul yang rajihnya, yang lebih berat, bahawasanya orang taklid itu mukmin beriman yang deraka, mukmin asli, mukmin yang deraka kepada Allah Ta'ala, tak nak belajar. Ya, kalau ada ia kuasa asal dalil sesuatu yang cerdik. Dia kuasa boleh cari dalil seperti orang cerdik, tapi dia tak nak cari dalil, tak nak belajar. Maka taklid dia tu beriman dia, tapi menderaka dia dengan Allah Ta'ala.
dan mukmin yang tak menderaka jika tidak ada ia kuasa atasnya atas belajar. Kalau dia tak kuasa atas mencari dalil, atau jadikan dia memang bodoh kerananya, itu orang dia taklid saja, mukmin dan tak berdosa, tak menderaka. Seperti orang bodoh, Allah Ta'ala jadikan dia itu bodoh, maka orang itu dia taklid tak berdosa. Yang berdosa orang tu kalau dia belajar pandai tapi tak nak belajar, dia taklid aja, itu yang berdosa. Lagi sir? Lagi? Dah? Dah ya? Lagi? Sudah? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura wa fi basarina nura wa sam'ina nura wa ayaminina nura wa ayasarina nura wa min fawqina nura min tahtina nura min amamina nura wa min khalqina nura wa ja'al lana fi nafsina nura wa azim lana nura wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.